Nama saya Wayan Wawan, kelahiran Buruan Blabatu Gianyar. Kalau media kayu itu kan termasuk kayu itu bernyawa. Biar ada sakralnya. Dan samping itu, kalau kayu itu kan berserat. Berserat kadang-kadang kalau beton kan bisa itu barang cetakan. Kalau bisa kan kita membuat, sekarang saya membuat, Bapak membuat itu, kayu yang mati-mati itu biar menjadi hidup, mati anunya, napasnya dia itu, artinya kita hidupkan menjadi barang seni, biar tidak tergeletak menjadi sampah-sampah kayu yang bisa digunakan, khususnya di Bali, biar digunakan, tidak biar tidak jadi kayu api, kemudian kita gunakan untuk menjadikan barang seni, itulah. Kayunya itu harusnya Kamboja, bagus kualitasnya, bagus luar biasa kualitasnya, karena itu berpakai serat semua. Sumber itu adalah merupakan satu mood semua, karena kadang-kadang ada mood itu didorong kemauan kita untuk membuat satu ciptaan baru, desain yang baru. Itu tergantung tiba-tiba datang mood itu, kita harus kita bekerja. Sebab itu tidak bisa mengundang mood itu, sulit sekali. Karena itu dari pikiran, kumpulan semua pikiran. Ketenangan banyak itu. Merupakan satu harus ketenangan membuat barang seni. Tidak membuat barang seni sekedar kita bekerja, tidak. Barang ini beda. Kalau kita buat bekerja satu hari, tiga hari bekerja itu barang kerajinan. Kalau membuat barang seni itu tergantung dengan mood. Berbeda sekali. Beda kerajinan, berbeda sekali. Tergantung sekarang di perintahnya dari kayu, dari bahan. Sebetulnya Bapak sendiri diperintah dengan seperti kayu Jepun, Bapak yang diperintah. Lain misalnya kayu gelondongan dengan kayu berbentuk alam itu berbeda. Seperti ini lekuk-lekuk kayu Jepun itu kan berbeda bermacam-macam. Karena dia harus kita pikir kita ke sana, diperintah kita. Kalau kayu gelondongan kita yang merintah dia. Ini ada kayu, ada meja ini. Untuk apa ini? Oh, ini cepat untuk ini. Oh, pakai lah. Sebelum itu tidak bisa. Kita sekedar getok itu tidak bisa. Kita pikirkan lebih banyak memikir daripada mengerjakan. Teori dengan prakteknya. Pikir sampai tidur, pikir-pikir terus. Setelah itu baru lahirkan. Ini ceritanya Bapak ambil sementara Mahabharata dan Ramayana semuanya. Karena di balik itu, karena medianya berbeda-beda. Kalau Mahabharata dan Ramayana itu kan banyak cerita dari awal sampai akhir itu kan banyak. Kalau memang kita tidak muat media itu ke cabang pakai itu bisa ada. Biar dapat, kalau tidak cocok cerita ini, tidak ini pakai. Karena kayu itu kan berbeda-beda keluarnya terus. Gitu. Tidak ada yang kayu yang sama, lain barang cetakan. Kalau menurut Pak itu, kalau ketekun, Bapak bani menjanjikan. Kalau itu tekun, dan Bapak lihat caranya untuk bekerja, mental terutama. Ini sepertinya mengabdi itu betul. Kalau siapapun, apapun diabdikan pasti berhasil. Pak yakin. Kalau ini nak istilah mengabdi luar biasa beratnya. Di tengah-tengah bisa terlepas dia. Banyak-banyak gagal-gagal di tengah-tengah. Teruskan saja. Sampai terus kan, sampai di atas, sudah di atas ya aman dah. Terutama yang paling penting satu mental dan kemauan. Mental manusia itu sama, pokoknya besarkanlah hati manusia itu semua. Rasionya sama, pokoknya dia bisa, saya harus bisa. Itu mental, itu adalah modal pertama. Saya itu ketekunan. Kalau emang sudah tekun, oh tidak bisa sampai berapa kali gagal terus. Kita belajar dengan kegagalan. Sebuah keberhasilan belajar dengan kegagalan. Harus kegagalan, tidak ada satu pun sekali kita berhasil, tidak ada.
harus gagal, dibelajar dengan kegagalan itu. Baru kita berhasil, maksimal hasil kita. Tanpa itu sulit. Pemasaran itu adalah pada diri kita sendiri. Pasar di hati kita, takutnya berapa harga. Harga memang tidak ada, harga sendiri. Yang harga barang kerajinan baru ada. Nak beli barang sendiri, barter aja itu. Berapa yuan? Berapa berani yuan? Oh, saya beri ini. Barter tidak ada harga. Tergantung kita yang punya itu melepas apa tidak. Sehat barang di sana apa tidak? Kondisi barang sehat di sana bagaimana? Sama dengan melepaskan barang yang bernyawa. Apakah bisa mengkondisikan barang saya di sana apakah tidak? Apa bisa pelihara apakah tidak? Itu yang dihitung, ya kan harganya hitung dulu. Layak ke barang saya dan lain-lain. Kalau sudah layak, walaupun mahal beli saya tidak jual. Yang sulit saya mengerjakan. Itu harus itu di sana ada letaknya. Harus penderitaan kita. Harus penderita. Jangan remeh kita. Jangan remeh. Berani lapar. Berani lapar di sana. Berani lapar. Apa ada itu yang dimakan. Makanya kita bertahan, bertahan yang paling bertahan. Pertahanan itu yang paling. Kalau memang kita kuat bertahan, kuatlah kita hidup. Kalau tidak kuat bertahan, gampanglah kita mati. Itu pertahanan. Jangan yang dikatakan dikasih dengan ego-ego, tidak. Saya ada kapal terbang ya, bom ini tidak usah beli barang. Saya tidak jual barang. Saya bukan dagang patung. Saya buat patung. Tidak gentar dengan orang kaya. Tidak gentar. Ya. Walaupun beli waktu itu tidak masalah. Kamu tidak beli besok saya makan juga. Uang nasi apa nasi selo nasi apa dar gitu makan juga. Jangan mengharapkan makan dengan belas kasihan orang untuk menjual hasil kita. Yang tawan kau dah mengabdi di sini. Kalau nak orang seniman sejati, bapak merasakan kalau memang seniman sejati itu kone, menurut perasaan pak sendiri, tidak ada karangan yang muntuk-muntuk, gengsi tidak. Munafik tidak, apa yang terjadi itu yang dibilang. Tidak ada seni jahat, tidak ada orang seni itu jahat. Kalau yang seni bukan seni orang. Dari ya, seni itu adalah istilah cara seperti air. Gitu menurut analisa Pak sendiri. Nah, tukang ukir beda ya tukang pemahat. Pemahat, kalau pemahat membuat barang dari kayu menjadi patung, itu pemahat. Pemahat ada. Dan kalau ukir, ada penokohan. Pakai ornamen, ornamen itu diukir. Payas itu diukir, itu tukang ukir. Kalau membuat payas, membuat ornamen tukang ukir dan kalau misalnya Bali, ornamen Bali itu ukiran. Kan medianya Bali. Obyeknya kan Bali. Ini ornamen, ornamen itu ukiran. Ornamen itu adalah ukiran. Ukiran itu adalah ornamen. Seniman ajak pengrajin beda. Seniman menyentuh kayu adanya barang seni. Jadi barang seni kan barang seni. Ada seniman sentuh kayu itu, angono patung itu merupakan barang seni. Nak seniman nyentuh kan seni jadi barang.
kerajin itu, karena silahnya barang itu tidak beridentitas. Tidak ada yang bertanggung jawab, kan. Yang kalau seniman, nafas, ya Tuhan, ada pekerjaan, nama, ya macam. Benar-benar sama itu siap, ya? Hah? Siap, ya? Banyak. Kalau manusia itu banyak belajar dengan kegagalan, yang singai barang, yang sing tayang beli, yang kian, yang tak bok-bok orang dua itu, semua barang lu, saya tidak percaya itu. Bilang di publik itu. Saya tidak percaya orang manusia itu pinter, semua pekerjaan itu bagus, tidak. Seni itu sudah napas ya. Seni itu sudah mengkristal di pikir. Saya berharap saya punya prinsip mati hidup biar di sini. Mati saya hidup saya biar di sini menentukan. Seni menentukan. Biar ditentukan dengan barang seni. Bangkrut saya biar seni yang membangkrutkan. Hidup saya biar seni yang menghidupkan. Itu pilihan.